Saya bermula dari seorang juruhebah di Ipoh. Sewaktu itu saya berjinak-jinak dengan laporan sukan. Kemudian tahun 82 saya ditarik ke Kuala Lumpur khusus untuk membuat sukan dalam bahagian sukan, unit sukan ketika itu baru ditubuhkan. Jadi saya antara pengulas yang awal lah dalam bahagian sukan pada ketika itu. Tumpuan saya kepada sukan, radio dan juga TV. Masa tu kita radio TV terpaksa buat dua sekali. Agak sukar sikit lah. Dulu nak jadi pengulas, dia buat radio, dia buat TV sekali. Sebenarnya benda ni ialah mulanya atas dasar minat, tapi keluarga pun main peranan penting. Sebab bila kita cebur dalam bidang pengulasan sukan, kita tempat mengorbankan masa, sehinggakan kadang-kadang kita tak duduk di rumah, kita mengikut zon pengorbanan tu. Dan dorongan sememanglah saya tak dapat elak daripada keluarga dan juga minat sendiri. Kalau nak kira cabaran, dulu memang satu cabaran yang cukup kuat. Kita tidak ada kemudahan macam mana sekarang, seperti internet dan sebagainya. Mudah macam kita dulu, kita terpaksa kutip sendiri dan kita terpaksa ambil sendiri, kita terpaksa berkawan sendiri, kita terpaksa ada networking kita dan sebagainya untuk mendapatkan bahan-bahan ataupun maklumat-maklumat yang kita perlu. Perik yang pernah saya rasa, yang ada teleprinter, jadi kita terpaksa berkongsi dengan berita dan sebagainya. Jadi, tak semua yang sampai dalam berita melalui teleprinter, dan selebihnya hubung melalui telefon. Kemudian telefon pun dulu terhad, kalau tak duduk di meja tak ada. Satu keadaan saya melalui dua keadaan, zaman peralihan, zaman susah dan senang. Saya merasa kedua-duanya. Sekarang zaman senang, hujung jari. Guru dulu garang, salah dia akan cakap tu terang, tak boleh nak ambil hati. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang zaif pada ketika saya mula-mula masuk ke sukan dulu. Galakan yang diberikan, sokongan yang diberikan oleh ketua-ketua masa itu. Saya banyak guru. Datuk Rahim Razali banyak membantu saya tu. Ketua-ketua saya, Sukanan Hasan, Amran Hamid. Kawan-kawan saya pun semua dah tak ada, dah usaha kebanyakannya. Diorang ni lah yang memberikan petua, mendidik saya, ditegur selalu. Salah silap memang kita tak dapat lari sebenarnya. Kita dulu, sebelum Olimpik, setahun sebelum kita dah kumpul bahan. Sebab dulu susah. Sekarang saya terpaksa mengikuti perkembangan dengan keadaan semasa. Kita ada internet dan kita ada bantuan banyak sebenarnya. Kalau siaran sejam, saya kena ada bahan dua jam untuk standby. Pegangan itu saya bawa sampai sekarang. Jadi itulah pegangan, kalau tanya orang lama, dia terpaksa berpegang begitu.